Taman Sara, jadi sekitar 20 km dari Kuala Lumpur. Jadi ini adalah seafood restoran. Aku kasih lihat menunya. Ini katanya enak banget. Dan kita akan pesan crab, prawn, bahkan nasinya aja tuh ditulis-tulisin gitu, gengs. Tuh. Semuanya ditulisin. Kalau kesini mesti ke daerah Taman Sara karena di sini semua itu tempat makan. Semua nama areanya? Pabrika. Pabrika. Jadi Pabrika di kota Taman Sara kurang lebih 20 km dari Kuala Lumpur. Kamu tinggal naik Grab aja. Jadi kita naik Grab sekitar 40 RM. Sekitar kalau di rupiah itu 130 something lah. Tapi worth it banget sih memang. Saatnya kita mengelilingi tempat ini karena hari ini malam minggu. Wow, ada steamboat, tapi kita sudah full. Sini banyak banget tempat-tempat makan, ada restoran, ada bar, tuh ada nasi kandar, belum kena. Dan ini apa, hotel ya? Where are we going? Mana? Okay. Ini adalah pertama kali aku kesini, jadi aku nggak tahu mau kemana, jadi ya udahlah kita lihat aja. Karena perut udah kenyang, jadi udah punya banyak energi untuk keliling.
gitu, ada steamboat aja gitu. Dan butterscotch caramel, pacar aku pesen coklat eclair. Coba caramel. Butterscotch caramel. Not too sweet. Kamu juga nak ini? Agak keras ya. Enak.
harganya nggak terlalu mahal, standar kue-kue pada umumnya kayak di Union lah kalau di Jakarta. Dan aku pesan salted caramel, salted caramel latte. Namanya